Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 episode 579 yang tayang malam hari ini 29 Oktober 2024. Sepertinya kali ini Naura tahu bahwa Adara sedang ada masalah, sehingga Naura berusaha untuk mendekati Adara dan berbicara empat mata dengan Adara. Naura tahu Adara sedang menyimpan sesuatu dan belum menceritakan kepada Naura. Dengan kali ini Naura perlahan-lahan berbicara dengan Adara. Pada akhirnya Adara pun menceritakan permasalahannya yang sedang dihadapi saat ini dengan Naura. Naura pun berusaha mendengarkan cerita dan curhatan dari Adara tersebut dengan masalah Adara saat ini. Di sisi lain, Adara memiliki perasaan terhadap Dika dan tentunya perasaan itu benar-benar besar. Di sisi lain, Adara juga ingin membalas budi terhadap Lola, dan Adara tahu Lola memiliki perasaan yang sama seperti Adara kepada Dika. Dan nampaknya kali ini itu pilihan yang sulit bagi Adara. Namun sepertinya kali ini Adara benar-benar mementingkan kebahagiaan Lola daripada kebahagiaan dirinya sendiri. Naura pun kali ini ikut sedih dengan apa yang dialami oleh Adara saat ini. Namun Naura yakin Adara bisa melewati semua ini. Jika memang Adara dan juga Dika memang akan bersatu, apapun badainya pasti akan mereka lewati. Dan Naura yakin Adara bisa melewati semua ini. Makin penasaran? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.